Ini kalau kalau misalnya sudah banyak komen-komen kan bagus ya Pak Pantai, kalau kalau mungkin bagusnya kalau ya sebelum kepada yang inti kan sekarang sudah ya banyak ya komen-komen mungkin secara bertahap itu minimal satu-satu ya satu-satu komen ditanggapin. Ya, artinya terus nanti buat lupa yang tadi foto juga itu masalah madu ya. Untuk di share ke yang lain itu kali kalau ada fotonya kan jadi enak gitu. Yang jualan itu. Ya mana itunya? Itu barang-barang brosurnya enggak ada. Yang brosur belum ada, cuma barangnya ada tuh. Barangnya ada. Enggak. Lagi buku-buku yang lain yang ini udah siap dipoto belum? Yang karya-karya yang lain. Karya yang lain masih disiapkan. Dikumpulin. Oh, ini di mobil. Ntar baik. Madunya. Bahkan nanti kalau kalau dalam acara ini juga ya disinggung kan kalau ada fotonya ada madunya ya iya. Boleh juga kan kali ada yang sponsor ya minat gitu. Bayarnya mahal ya sponsor. Ini sponsor. Nanti takutnya demonya macam-macam gitu Pak. Kemarin kan ada itu pertanyaan saya tentang hadis yang itu Pak, yang mana itu? Yang kalau sholat yang riwayat Tirmidzi, yang kalau sholat kita menggunakan masker itu adalah dilarang sama Rasulullah itu, saya kan menanyakan itu ada jamaah yang nanya. Itu sohih ya hadisnya? Ya hadisnya sohih tapi ya, larangan itu hanya makruh saja karena saya lihat syarahnya juga artinya penjelasannya. Dan makruh itu juga ketika dalam keadaan normal, artinya ketika nggak ada COVID istilahnya. Jadi kita, COVID itu berarti ada kekhususan malahan. Iya, COVID kan berarti ada kekhususan sehingga kadang-kadang yang dilarang aja ketika ada sesuatu yang istilah madorot itu darurat itu menjadi boleh. Gitu. Jadi artinya kita juga nggak bisa melarang kepada yang pakai karena mungkin ya ada kekhawatiran untuk penyakit itu. Gitu ya. Iya. Ya, memang jadi harus dicek juga nyikapin itu ya. Tidak harus semua istilahnya larang itu diikutin ya. Iya. Enggak saklek itu artinya. Enggak saklek karena dilihat kan ada faedah. Iya, iya. Al-hukmu ya dulu ma'ilati wujudan wa adaman itu. Jadi hukum itu berputar sehingga dengan ilat hukumnya ada dan tidaknya. Nah, jadi kalau keadaan normal ya, hukumnya makruh menggunakan nutup. Tapi kalau dalam keadaan normal katakanlah kalau misalnya kalau nggak pakai masker itu khawatir batuk kemudian nular yang lain itu bahkan mungkin wajib memakai maskernya itu. Jadi berubah hukumnya. Berubah ya hukumnya. Karena ada kekhawatiran menular itu. Iya. Baik, itu bagaimana madunya ada di mobil diambil dulu mah. Nanti ya bagi. Di season terakhir kita coba. Ya, jadi sekarang tetap yang kita bahas ya? Itu masalah kurban bahkan kayaknya ketiga-tiganya bersama. Iya, artinya serasi tapi beda masalah. Ya berarti tiga-tiganya kurban semua nih? Iya. Cuma tiga pertanyaan beda. Tiga pertanyaan, tiga episode. Ya coba kita coba lagi. Ya. Mudah-mudahan. Jadi yang pertama yang dibahas itu mengenai masalah 76 ya. Halaman 76 ya. Ya 76. Bukan 76 ya. 76 itu masalah hukum memakan daging kurban. Iya itu. Mulai dari ya. Terus yang kedua bedanya kadar kan nyambung ini nanti di episode berikutnya kadar banyaknya daging kurban yang boleh dimakan dan yang ketiga nanti hukum memberikan sebagian daging kurban
kepada ya, orang kaya, orang kaya gimana, atau non muslim ya. Tidak ada tiga tiga ya, permasalahan sembilan ya. Jadi insya Allah sudah ya berurutan.